Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab kedua, maqalah ke-12. Pada maqalah ke-12 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la shaghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfari. Tidak ada dosa kecil jika israr dikerjakan terus-menerus dan tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Maksudnya begini. Dosa kecil kalau dia dikerjakan terus-menerus lama-lama menjadi besar. Permisalan misalnya kita melakukan dosa sekepalan tangan, lalu berdosa lagi menjadi dua kepala tangan, berdosa lagi menjadi tiga kepala, terus menumpuk tidak terasa. Nah kita saja ini nih, yang asalnya kita lahir misalnya bentuknya cuman panjangnya kira-kira 60 cm misalnya, kurang lebih nggak tahu pasnya ya, beratnya paling-paling 2 kilo sampai 3 kilo. Nah sekarang nih umur 47 tahun beratnya sudah 70-an kilo, tingginya sudah 170-an. Nah, itu kan kecil-kecil terus berkembang. Enggak, tidak ada dosa kecil hakikatnya kalau dia dikerjakan terus menerus. Dan sebaliknya, tidak akan ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Kenapa? Karena istighfar bisa menutup, bisa menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh seorang hamba. La shaghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfari. Sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibadnya. Wal maqalatu utai maqala asaniyata asyarata kangkaping rolas. Iku ngani Nabi dan ceritakan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La shaghirata ora-ora dosa cilik iku maujud ma'al israri sartane. Terus menerus fa innaha mongko setuhune dosa cilik firmua dobati kelawan langgeng dikerjakan terus menerus ngaleha ingatase dosa cilik iku ta'azzamu dadi gede pataswiru mongko dadi apa dosa cilik dadi iku kabi rotan dosa gede. Jadi dosa kecil kalau dikerjakan terus menerus pada akhirnya dia akan menjadi besar. Wa'aidon innaha ing setuhune dosa kecil ala azmi istidamiha ing atase tujuan melaksanakan terus-menerus dosa kecil tersebut ikut tasiru bakal dadi apa dosa cilik kabirotan ing dosa. Jadi kalau dosa kecil dilaksanakan berserta keinginan untuk melaksanakan terus-menerus nanti pada akhirnya akan menjadi dosa besar. Fa inna niyatal mar'i krono setuhne niyate wong sewiji fil mangasi ing dalam maksiat iku kanat ono opo niat ono iku maksiatan maksiat. Jadi pertama dia melakukan dosa kecil, yang kedua niat melaksanakan dosa kecil, yaitu jadi dua, yang tadinya dosa kecil saja satu ditambah niat dosa kecil menjadi dua, dosanya ditambah lagi ingin terus melaksanakan dosa kecil tersebut menjadi tiga dosa. Jadi dia besar. Wala kabirata lan ora ana dosa gedhe iku maujud man istighfar sartane istighfar. Jadi enggak ada dosa besar terjadi kalau disertai dengan istighfar. Artinya istighfar akan menghapuskan dosa-dosa besar tersebut. Ayat tau berarti tegasnya taubat bisurutiha kelawan serat-seratnya taubat. Jadi dosa besar kalau kemudian ditaubati dengan taubatan nasuha, insya Allah dosa besar tersebut akan hilang lenyap tanpa bekas.
Fa inna taubata krono setuhune taubat iku tamhu ngapus opo taubat ngapus astaroro khotiati ing bekase kesalahan. Wa ing kana tresnajan ono opo asar ono iku kabi rotun dosa gede. Wain kana senajan ono opo asarul khotiah ono iku kabirotan dosa. Jadi istilah kata itu kalau taubatnya nasuha, taubat tersebut itu bisa menghapus dosa walaupun dosa tersebut dosa besar. Warwalan wis ngliwataken hadzal hadis ini ke hadis sapa aida ad-Dailami Imam Dailami ngan Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas lakin bisa peti mil jumlatil akhirati nganil ula. Begitupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dengan redaksi yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.